Pasar lupa nggak bawa HP, guys, nggak bawa kamera. Jadi tadi aku tuh beli ayam buat besok, guys. Besok pagi mau ada Minggu Pahing, pada pengajian kayak gitu. Suruh bawa kotak foam kayak gitu ya, guys. Jadinya aku beli ayam. Soalnya mau beli kantaki gitu, katanya sih praktis, tapi nanti kalau di rumah anak-anak nanti yang lain nggak bisa makan, jadinya aku beli ayam besok dibikin kentaki. Nah ini buat lalapnya ya besok, ini aja nggak usah banyak-banyak, orang cuma 2-4 sama punya utinya kayak gitu. Terus beli beras, guys. Pas kebetulan berasku habis, beli tepung untuk kentaki, yang lembah apa, yang rendah proteinnya ya. Terus ini beli semangka, soalnya mau, dia itu mau minta mainan, guys, mau minta mainan. Ya lebih baik beli semangka aja ya, guys. 20.000 dapat segini semuanya makan. Dia itu minta mainan terus kalau mau ke pasar gitu, ya kan? Oke, guys. Ini aku udah cuci bersih dan aku mau bumbuin sekalian ya. Sebenarnya ini buat besok pagi, guys. Tapi pagi-pagi sekali jam 6 udah harus ngumpulin nasinya kayak gitu, guys, di dalam foam kayak gitu. Makanya aku belanja pagi ini, belanja ke pasar. Di dalam makku tuh nggak beli ayam tadi, habis di jalan ayamnya gitu. Terus udah aku pergi aja ke pasar. Nah, kebunin sekalian kayak gini, nanti tinggal masukin di kulkas dan besok subuh-subuh digoreng ya, guys. Jadi subuh harus sudah bangun terus masak buat bawah nasi gitu, guys ya. Gitu, guys. Jadi pagi-pagi jam 6 itu udah kumpulin nasi, jadinya jam 7 atau jam 8 gitu udah berangkat ke pengajiannya ya. Nanti kumpulin nasinya itu adalah tempat di sini kayak gitu, ada satu tempat di rumah depan itu masih saudara kayak gitu buat ngumpulin nasinya orang-orang kayak gitu. Tapi nanti ditinggal diantarin ke masjidnya. Besok mau ke Masjid Al-Abror dalam acara Minggu Pahing kayak gitu. Di sini pagi-pagi udah acaranya. Oke, guys, ini buat besok ya. Hari ini aku mau masak kangkung nih. Nah, kangkungnya udah aku bersihin. Mau tumis kangkung hari ini sama telur aja deh. Oke, guys. Pers ya, guys. Ini udah mateng, guys. Maaf tadi namanya ibu ya sibuk banget, jadi nggak sempat ngambil videonya. Nah, ini udah mateng. Nggak tahu juga ada sambal nih, sambalnya kasih lembut aja biar masuk gitu ya, guys. Jangan lupa kalau sambal itu, kalau walaupun kita nggak suka kalau dikasih orang ya, dikasih gula dikit ya, guys. Ini aku kasih gula merah atau gula aren gitu ya, sambalnya itu terasa lebih mantap kalau gulanya gula aren, guys, gula merah gitu. Ini dia sambalnya, dan ini yang masih rasa belum matang ya, sedikit lagi matang. Ini dan guys, untung aja ini masih jam 5 lewat 18 ya. Di sini udah terang kayak gini jam 5 lewat 18. Nah, untung aja masih jam 5, guys. Aku tadi masak belum tak merahin, guys. Jadinya harusnya udah mateng, masih merah sekarang ini, guys. Ayo, tunggulah masaknya belum mateng, guys. Aduh.
Harusnya udah matang, tapi untung aja masih jam 5, nanti jam 6 baru ngumpulin ya guys ya. Ya lama-lama dikit nggak apa-apa lah. Gula bakong. Pak Gula mau anak uang. Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu, sangat dengan kehormatan ini, Bapak Kepala Desa ini, Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Boro, Dela Ibu dan Sampo, hari izin di Muslimat Bapak ketempatan mungkinan pengawasan anak lain akan dihormati. Hadirin muhtaramin di matang para ahli ulama dan ugi menik rombongan para ibu haji aja dan engkau berhati di matang. Wabil khusus matang penjenanipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Fahidah Tenggol Penopot Kedus Pak Prasahu Pangan Dekanipun Sarapan di Engkang Dahan Firman Matan Bapak Isu Ibu Ketua Muslimat dan Fatayat Kecamatan Kedungwaru, yang saya hormati Sohi Buber, yaitu Pak Kades Boro, dan alhamdulillah kebetulan beliau saat ini sedang mengemban ilmu, mengemban tugas di Malang. Ini sudah ada 5 hari kalau tidak salah. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Monggo Bu, biar perso. Thank you.
putra putrimu iman teguh bijaksana muslimat Indonesia. Alhamdulillah. Kula apa sale lek latihan harus tenggingan iku dadi wong lor ya. Oh,
Ya Allah.